Santori di dalam kandang ini kira-kira berapa ekor Pak kerbaunya? 27. 27 ekor. Ini indukan semua ya? Tidak ada anaknya ya Pak ya? Ini sudah berumur berapa tahun ini kira-kira Pak? Kira-kiranya? 5 tahun. 5 tahunan ya? Iya. Oh gitu ya Pak ya. Kerbaunya sangat besar-besar ini ya. Ini diberi makan sehari berapa kali Pak kira-kira? 2 kali. 2 kali ya, pagi dengan sore Pak ya. Iya. Tapi kerbau ini dilepas ke rawa atau diengon di rawa? Tidak Pak. Niku ngenah di jauh. Ya, niku ngenah di jauh. Oh, diengon dilepas ya, iya, di rawa ya. Oke, ini sudah mau melepaskan Pak ya? Iya. Oke, oke. Ini adalah di kampung apa ini Pak? Terminal ya, Menggala ya? Terminal Menggala ya. Nanti kita akan mengeluarkan kerbau dari kandang untuk diangon di rawa. Ini kerbau sebanyak 27 ekor ya. Punya bapak siapa Pak? Bapak Santori. Banyak sekali kerbaunya punya Bapak Santori ini, saudaraku. Nah, ini sudah mulai dilepas ya. Oke. Sudah mulai dilepas. Nah, dengan Bapak Santori pawangnya. Nyak-nyak aku. Ini menuju ke rawa sahabatku, menuju ke rawa untuk diangon di rawa sahabatku, mencari ulam sendiri, makan sendiri dia ini sahabatku. Nah, beriring-iringan ya menuju ke rawa dengan Bapak Santori. Nah, ada anaknya. Beriring-iringan sahabatku kerbaunya. Ini akan cepat duduk. Patuh petiap. Pahit. Tuh, kerbaunya sudah mulai bertaburan mencari makan, mencari rumput.
Jadi demikianlah sahabatku kita sampaikan di sini dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.